Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita bakal lanjut ngerekam drum ya teman-teman. Gimana cara ngerekam drum? Lo padahal kan di sini nggak ada drum loh. Ya kan bisa dilihat nggak ada drum sama sekali. Kali ini gue bakal main drum pakai MIDI ya teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak punya drum juga jangan khawatir, jangan sedih. Kita coba pakai MIDI. Langsung aja gimana caranya? Yuk, check this out. Oke, yang pertama sama ya seperti rekaman gitar sebelumnya. Kalian tinggal ganti add instrument track. Kalau tadi audio sekarang add instrument track. Nah, yang berhubung gue pakai drum di sini addictive drum. Jadi drumnya gue pakai software ya, Addictive Drum VST-nya nih. Add track. Nah, kalian bisa pakai software yang mana aja bisa, ada EZ Drum, ada apa Halion bawaan dari Cubase. Coba kita cari karakter-karakter yang rock, teman-teman. Coba ini United Heavy, coba ini United Heavy. Ini coba kita dengar. Oke, juga asik nih kayaknya. Nah, ini kita pakai dengan cara klik saja di sini. Close. Ini kita namain drum. Nah, kali ini kita akan menggambarnya. Untuk menggambar, coba diklik draw, gambar pensil. Nah, permainan drum kita dari sini nih. Udah ada gaitan dari gitarnya ya. Dari sini sampai, sorry, kita tarik saja sampai sini. Oke, kita untuk gambarnya harus di double klik di area yang sudah kita draw ini, drawing area nih. Klik dua kali. Nah, dia akan muncul di sini nih. Oke, sebelumnya ini map-nya, mapping drum-nya masih piano ya, belum kita ganti. Coba kita ganti dulu, kita close. Nah, ini tadi drum. Nah, ada di tanda tanya ini nih. Ada map window. Nah, kita ganti di sini map presetnya jadi GM. Oke, close. Nah, ini juga mapping drum yang ada di sini, area inspector, kita ganti GM map. Oke, yuk kita coba gambar drumnya nih. Nah, ini udah ada nama-nama, yaitu bass drum, side kick, acoustic. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Coba kita dengarkan di sini, kasih kick, terus kita kasih crash cymbal ada di sini nih. Nah, kita bikin beatnya ya. Coba bikin, kita raba-raba saja. Kalau untuk pemula pasti raba-raba bisa lah dengan cara geser-geser tadi audionya. Sudah jadi teman-teman nih beatnya nih, asik. Nah, masih ada yang kosong, coba kita kasih open hi-hat. Coba open, sorry, kita dengarkan suaranya. Kita copy teman-teman, langsung saja kita blok, copy di area sini nih. Terus sampai selesai.
Terus ya. Nah, tadi kita coba kasih. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau nanya, loh ini kan duk tak duk tak gitu. Kalau misalnya bunyi truk gitu, truk. Nah, kalian bisa membuat kerapatan, kerapatan garis-garisnya nih dengan cara klik di sini. Nah, ini semakin ke bawah semakin rapat dia. Coba 3 doang, belum berubah. Kita ganti use quantis. Nah, tuh rapat-rapatnya makin kita perbesar. Ini rapat ya, coba lagi. Tuh, rapat lagi. 128 akan semakin rapat. Nah, itu dia kerapatan. Coba kita bikin truk. Coba kita bikin rapat ya di sini. Truk. Bunyi truk. Kita geser, sorry. Nah, ini dia di sini. Kita rapat lagi. Coba kita kasih tom sedikit. Good. Oke, itu dia cara merekam MIDI drum, teman-teman. Buat kalian yang nggak punya drum di rumah, masih bisa pakai software kok, tenang aja. Dan begitulah caranya. Kalian bisa memvariasikan pukulannya sendiri nanti masing-masing. Ini adalah sebagai contoh yang simpel dan mudah. Semoga bisa kalian pahami dan semoga makin mantap. The next gue bakal kasih tutorial cara merekam instrumen lainnya. Nanti sampai nge-mix dan mixing mastering lah. Oke, terima kasih.